Sementara medsos ini kalau kita tidak gunakan untuk dakwah, kita gunakan untuk apa akhirnya? Seperti kami sekarang shooting, upload di sana sini, manfaatnya besar. Banyak umat yang dapat manfaat. Kalau kita tidak lakukan itu dengan alasan orang mengatakan sombong, ini aneh ini. Dan tidak perlu kita terpengaruh dengan orang, pasti ada pro kontra. Bapak Ibu ambil satu kaidah penting dalam hidup ya. Sehebat apapun kita jaga nama kita, ya, kebaikan-kebaikan kita, pasti ada orang yang tidak suka. Itu udah biasa. Bukan cuma kita, nabi-nabi begitu. Nabi Muhammad SAW, nabi sudah tampan, tutur katanya santun, orangnya nabi, kaya raya raja. Tapi masih ada orang munafik yang tidak suka. Kalau masalah kita melakukan ini karena niat lillahi ta'ala untuk medsos, untuk dakwah, ya sudah. Orang mengatakan kita sombong lah, pamer lah, itu terserah dia. Yang saya pernah ingatkan juga, tidak usah terlalu berlebihan. Mau pergi ta'lim, statusnya pergi ta'lim. Foto. Pulang ta'lim, atau sementara ta'lim, foto lagi. Pulang ta'lim lagi. Ini akhirnya pamer. Rugi, ya, sudah duduk sejam, dua jam, hilang ilmunya.